kalau di tahun baru itu ada kembang api ya. Kalau di kontes truk modifikasi itu ada kembang api tapi versi LED ya, air mancur. Ini kemeriahan show LED sekaligus penjurian LED di kontes truk modifikasi Owabong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Dan ini yang sebelumnya kita pernah sampaikan ada apa yang perlu kita bongkar dari truk putra tunggal Ragasa. Ternyata di depan itu ada Videotron ya. Ini juga meskipun barang tua, untuk lampunya sudah diganti LED semua guys. Itu sampai headlamp apa itu udah LED. Dan di sini juga pakai running tag. Running tag-nya juga sampai sini. Kita ke belakang dulu ya. Kalau ini air mancur umum lah, umum. Nah, ini untuk yang di bagian belakang ini juga udah pakai Videotron ya. Ini bisa dipukul guys. Dilempar sepatu pun ini aman ini guys, ya kan? Ya kan? Aman. Nah, di sini di belakang sana juga sudah nampak yang LED semua menjalar ke sana ke belakang, dan ini towing pun juga banyak LED-nya, ya kan? Dan kita lihat untuk LED counter ekspor ketika di kontes ya guys, kira-kira terlihat terang apa enggak? Ayo cepat. Ternyata pas di kontes LED juga teman-teman. Counter Expo di kontes LED kalah, ini paling kalah ya. Paling sedikit LED-nya nggak ada air mancurnya. Counter Expo-nya kok jelek ya, lampu LED-nya nggak ada air mancurnya kayak teman-teman ya. Kok Counter Expo kalau soal LED paling jelek ini Pak? Nggak ada air mancurnya Pak? Mau dikasih di mana Om kalau ada air mancurnya Om? Oh iya ya, nggak ada. Dan ini untuk Kajeng Mami juga ada tuh. Onti Ali Explore, Om Sari John BMC tapi gak datang ke sini dan ke sana juga. Yuk sekalian review ini punyanya Mas Dian ketika malam. Ini Mas Yuda. Kalau malam nampak seperti ini. Nah, ini ya teman-teman penggunaan headlamp Pajero yang 2022. Kenapa kemarin dijelaskan harus dibantu lampu yang tiga seperti ini? Karena cahaya lampu Pajero ini harusnya nggak nunduk ke bawah tapi agak ke atas supaya lebih jauh. Nah, akhirnya dibantu dengan ini, dan ini udah cukup untuk jarak pandang pengemudi ketika mengemudi truk modifikasi seperti ini. Kita lihat ke sini. Kemarin hari terakhir capek-capek custom baloknya Abah Toto ini ya. Saran dari teman-teman yang kemarin ET-nya suruh direndahin biar nggak terlalu jenong, ini sudah dapet. Nah, ini ada Ferry Petir juga. Di sana ini Ferry Petirnya ini, guys. Angkat. Nah, ini ya. Ini anak angkatnya Abah Soto. Betul, Fer? Ayo, gak usah protes. Nah, ini teman-teman. Jadi, lampu HRV ketika nyala seperti ini ya. Lampu HRV yang ini recommended banget. Harganya terjangkau, lebih murah daripada yang model-model impor. Tapi untuk kualitas pencahayaan, kerennya luar biasa. Nah, untuk sennya memang ini nggak terlalu apa ya, rami, memang simple, tapi untuk pencahayaan aman lah. Ayo, gitu ya teman-teman, tadi udah menyaksikan untuk gemerlap pesta LED di kontes Owabong dari ujung sini sampai pol ujung sana. Terima kasih, besok tunggu pengumuman hasil dari kontes